Baturen, Kabupaten Malang, Jawa Timur sempat menghebohkan warga, tidak hanya karena bangunannya yang megah dan unik, tetapi juga desas-desus bahwa masjid ini dibuat oleh jin dalam semalam. Benarkah demikian? Julukan masjid ini pun beragam, ada yang menyebutnya Masjid Jin, dan ada pula yang mengatakan Masjid Iban, karena masjid ini tiba-tiba saja berdiri begitu saja. Bukan tanpa sebab, masjid ini muncul di kawasan yang lumayan terpencil, sementara warga di sekitarnya kebanyakan golongan menengah ke bawah. Lalu, sebenarnya dari mana masjid ini berasal? Pembuatnya tentu bukan tentara jin, melainkan manusia. Letaknya sendiri di kompleks pondok pesantren. Pemilik pondok mengaku mendapatkan petunjuk pembangunan masjid ini setelah menjalani salat istikharah, dan memang masjid ini tergolong luar biasa. Kesan arsitektur Timur Tengah sangat lekat pada masjid dengan 9 lantai ini.